Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat saya sudah menukarkan koinnya ke skin permanen ya. Ini real, ini skin epic ya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas cara mendapatkan koin ribuan ya. Ini saya nggak ngomong doang ya. Saya ada bukti dan saya akan beli skin memakai koin yang sudah saya dapatkan dari cara yang saya bakal share di video ini ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, untuk questnya saya dapet ya. Ini kita cek nih ya. Nah, ini saya berhasil nuyul pakai akun satunya ya. Jadi akun satunya yang saya tuyul itu udah menuju ke epic dan legend teman-teman. Jadi di sini saya dapet koinnya banyak banget ya, dari 5.000 yang paling gede dan 13.000 teman-teman ya. Nah, sebelum ke cara bug atau nuyulnya ya, saya bakal klaim dulu, kita bakal buktikan, kita bakal tukar ke skin teman-teman. Apakah event ini worth it atau enggak ya? Kita klaim sekarang ya. Nah, ini kita dapat 18.400 teman-teman. Hadiah telah dikirim ke backpack Anda. Kita konfirmasi, kita klaim hadiah yang lain ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, koin saya nambah jadi 22.860 teman-teman. Jadi saya total dapat di event Friend Carnival ini sekitar 40.000 koin ya. Kan di video sebelumnya saya dapat 21.000. Buat teman-teman yang gak percaya, kalian bisa tonton nih yang thumbnailnya kayak gini nih. Kalian cek aja di deskripsi, nanti saya taruh untuk pembuktian yang pada saat saya dapat 21.000. Nah, kali ini saya dapat lagi teman-teman ya. Jadi total sekitar 40.000 koin teman-teman. Gak cuma itu aja, saya juga dapat lagi nih ya, koin tambahan. Oke, sekarang bertambah menjadi 23.000 koin ya. Kita bakal tukarkan skin ya. Saya bingung nih skin apa. Kalau di video sebelumnya saya gacha blind box ya. Buat yang nggak tahu blind box ini, yang ini ya. Jadi pada saat saya dapat 20.000 koin lebih di video sebelumnya itu, saya tukerin blind box semua buat biar teman-teman nggak penasaran box ini hoki atau enggak gitu. Tapi walaupun memang sebenarnya ada bacaan peluangnya ya, peluangnya berapa persennya kelihatan ya, tapi saya cuma pengen kasih tahu aja gitu biar kalian nggak penasaran blind box ini isinya apa. Kalian tonton aja di deskripsi ya untuk videonya kalau kalian penasaran. Nah, untuk caranya nanti ya, cara nuyulnya nanti di akhir video saya bakal kasih tahu. Di sini kita tukerkan dulu aja skinnya. Saya tukerin apa ya, skin apa ya, skin Gusion ya atau Gusion nih, soalnya saya user assassin ya. Oke, mending kita tukerin Gusion. Itu harganya 10.800 ya untuk Gusion ya. Buat teman-teman, kalau misalkan kalian naikin ke legend ya akun tuyul kalian, kalian udah dapat 13.400, lumayan tuh, udah bisa dapat skin epic ya. Untuk skin dibatasin nuker satu kali doang ya. Untuk yang blind box itu bisa berkali-kali kalian tukarkan. Nah, di sini saya dapat diskon 7.200 teman-teman. Jadi diskon 40% ya. Kita tukerin skin apa nih? Kalau skin Hanzo spesial ya, atau Starlek, saya lupa nih skin yang ini. Mending kita langsung tukerin epic aja ya, tanggung ya. Soalnya ini harganya 749 diamond untuk Hanzo, berarti ini spesial seharusnya. Mending kita tukerin skin Johnson. Coba kita cek dulu ya, saya udah dapet apa belum, saya lupa nih skin Johnson yang otomata ya. Kalau belum kita tukerin. Oh ya, belum. Tapi seharusnya kalau misalkan saya udah dapet skinnya, biasanya ya ada bacanya, udah nggak bisa nuker gitu. Saya juga kurang tahu ya. Oke, kita tukarkan. Ini hadiah telah dikirim ke backpack ya. Kita bakal cek sekarang. Saya tinggal kumpulin 2000 koin lagi ya. Saya pengen ngambil border, soalnya bordernya lumayan bagus ya. Nah, ini dia teman-teman, hadiah event friend referral. Ini kalian bisa lihat skin epic teman-teman ya. Ini yang Venom teman-teman. Dan ini saya juga dapat skin epic Saber Johnson. Nah, jadi buat caranya nih ya,
saya nggak bakal bahas di sini karena nanti durasi videonya kepanjangan ya. Jadi saya sebenarnya udah saya kasih tahu ya untuk caranya ya. Jadi ada dua cara teman-teman. Cara yang pertama itu ada cara Zarsiver ya. Kalian bisa pakai Zarsiver. Nah kalau misalkan pakai Zarsiver kalian nggak bisa, kalian bisa pakai aplikasi yang multi paralel ya. Link saya taruh di deskripsi dan di sini saya klaim skin Gusen Venomnya lumayan ya, anjir gratis cuy, kapan lagi ya? Event kayak gini jarang banget dan belum tentu tahun depan ada event kayak gini ya, karena event-event kayak gini biasanya munculnya di server luar, nggak mungkin muncul di server Indo. Jadi sayang banget kalau kalian lewatin momen ini ya, mumpung ada cara tuyul atau bugnya ya. Oke, untuk cara keduanya saya taruh di deskripsi nih, thumbnailnya kayak gini nih. Kalian tinggal pilih aja mau pakai cara yang kiri atau kanan teman-teman ya. Kalau misalkan cara kanan gak bisa, kalian bisa pakai cara kiri. Semua solusinya udah saya kasih tahu ya di video sebelumnya. Kalian buat akun baru dan kalian pakai kode kalian sendiri. Dan jangan lupa akun tuyulnya kalian naikin ke ranked ya, ranked legend atau epic atau grandmaster juga boleh ya. Yang penting kalian dapat koin dan kalian bisa tukarkan skin di akun utama kalian seperti saya tadi ya. Now I'm causing a commotion.